mudik begini, ada mudik begini, monggo. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi bro bersama saya bro Teddy Soplak. Teddy Soplak. Jangan lupa bro subscribe, like, share dan komen di bawah. Komen dong situ, mau dibully, mau diapain situ, komen aja nggak apa-apa bro. Mau di like, mau nggak di dislike, mau dibegini atau mau dibegini, monggo. Eta bang. Yang penting upload. Oke bro, kali ini saya masih di Korea Selatan, masih di Pohang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 apa ini? 5 Februari 2020. Musim dingin. Musim dingin, bro. Ini aja nggak tahu temperaturnya berapa. Ya hari-hari saya minum kopi aja, ngopi terus, ngopi ngapa ngopi? Aja menang-menang baik. Tuh ngopi tuh udah berapa kali saya sehari? Ada mungkin 5 kali. Musim dingin, maklum lah. Kopinya kopi biasa lah, kopi biasa. Saya masih jaga bro, masih jaga ngisi balas sama kawan. Boiler orang Myanmar, ditambah lagi lah airnya. Kalau orang dead, second officer sama OS, dia lagi di luar, kedinginan dia, mengkerut itu barang. Kadang saya juga keluar, ngecek, dingin. Mungkin temperatur di sini nggak tahu lah, nanti kita lihat. Aduh, hari-hari ngopi aja, ya gimana musim dingin. Aduh, ini juga lagi pakai, masih pakai jas, pakai jas, pakai jaket biar nggak kedinginan. Kadang ngadem di sini, hangat. Heater. Setiap kamar memang harus ada heater. Baca. Ada bapak. Pak, saya permisi Pak, mau kanjungan Pak, mau ngeliat gitu temperatur. Permisi Pak ya. Iya. Lihat temperatur bro di luar. Aduh. Kalau orang Koreanya, kapten sama KKM masih di darat, tadi pulang. Tuh bro, kalau memang saya di Korea, no benderanya, no bendera Korea. Sombong amat. Sombong. Enggak lah, kalau saya tetap bersyukur bro. Gimana caranya? Ini pintu nggak ditutup. Bukan untuk diri. Water nanti hancungan. Sementara masih muat, masih bongkar, scrap di Pohang, Korea Selatan. Orang-orang aja, orang Korea sendirinya aja pakai jaket, memang kedinginan, mengkerut barang dia. Sama saya juga. Kalau masalah temperatur, itu dia, nggak tahu berapa. Katanya sih minus 3, apa ya? Oh enggak lah. Sekarang berapa ini? 5. Enggak lah, enggak nyampe minus 3, baru 6 derajat. Tuh, kalau enggak percaya itu kan. Ya tuh, kelihatan kan? Tuh, yang merah-merah dia. Yang merah-merahnya, sinilah. Nah, kurang lebih 6 lah. 6 apa berapa itu? Oh iya 6. Baru 6 derajat. Enggak tahan kalau saya menggigil. Ya orang Indonesia kan tahu sendiri, tropis paling kuat panas. Ini di sini mending 6 derajat. Dulu pernah juga sekitar di bawah 0, berarti minus. Wih, kalau itu ampun lah, gak kuat. Yang segini aja tangan ini, jari-jari terasa mau keluar darahnya bro, kayak mau pecah itu pembuluh darah. Ya gimana lagi, namanya masih kuli, kecuali udah punya usaha. Ini pun kapal miring-miring, nggak tahu kenapa muatan kah gimana, takutnya balas aja. Kita pun lagi ngisi balas, main-main aja. Ya sementara masih bongkar, kayak kemarin tadi malam juga belum selesai bongkaran, memang agak lama-lama, nggak tahu kenapa, setiap waktu kali waktunya diatur. Nggak tahu, kemungkinan mau berangkat entah besok, entah nanti malam ke
Higashi Harima Jepun ke Jepang lagi bro, kapal kestrikaan Jepang, Korea, Jepang, Korea. Ya ada orang Koreanya tuh, orang darat lagi mainan HP dia. Harusnya sih jaga dia tuh muatan, tapi main-main aja. Ini kapal miring-miring apa karena muatan kali ya? Jadi karena muatan. Aduh. Ya disyukuri aja lah. Mumpung masih kerja, jangan sombong. Itu aja. Kalaupun saya sombong, ya saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya karena saya orangnya ya kayak gini aja lah. Koplak. Kalaupun yang belum kerja, tetap semangat bro. Jangan patah semangat. Jangan putus asa, karena yang namanya rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Eh, udah ada bapak di sini. Aduh. Apa saya senang kemis, Pak? Aduh. Perkara rezeki itu memang kita nggak ada yang tahu. Untuk bro-bro yang masih di rumah, yang masih nganggur, jangan patah semangat. Tetap berusaha, berdoa. Insya Allah nanti suatu saat pun kerja. Walaupun kerjanya juga ya dikerjain. Yang penting kerja aja dulu, karena nyari kerja susah, persaingan perang. Ya udah gitu aja bro ya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dibully ke situ enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.